dan hari ini kita lihat Polres Brau melalui di apa lantas mengadakan vaksin lagi nih di KFC. Ini kerjasama dengan siapa aja? Ya baik, jadi hari ini kami Satlantas Polres Brau bersama Samsat Brau dan Perwakilan Jasa Raja Brau melaksanakan Samsat Peduli Vaksinasi Tahap 2, di mana kita berkolaborasi bersama KFC untuk melaksanakan vaksinasi pada hari ini. Di mana untuk vaksinasi kita laksanakan secara dua tahap, di mana jam 8 sampai jam 11 kita fokuskan kepada vaksin anak, kemudian jam 11 ke atas baru kita laksanakan vaksin kepada masyarakat umum. Di mana kalau untuk anak yang melaksanakan vaksin 1 nanti akan kita berikan bungkusan KFC. Kemudian dua ya, untuk dua. Yang dosis ya, dua, kemudian ya. Yang untuk dosis 2 nanti kita beri KFC sama goodie bag. Okay. Nah kemudian nanti yang untuk jam 11 yang kita fokuskan untuk masyarakat umum, nanti kita akan mengadakan door prize logam mulia. Nanti ada beberapa masyarakat yang terpilih nanti akan mendapatkan logam mulia. Ada 6 orang ya? Kalau ya? Dari brosur yang saya lihat ada 6 ya yang dapat. Ya, ada 6. Ada 6 ya. Ya, jadi ada 1 0,5 gram, ada 5 0,1. Oke. Nah, ini komandan dalam pandangan pantauan kami hari ini yang ikut vaksin luar biasa nih banyak. Ya. Apa yang membuat ini bisa seramai ini, padahal kan tingkat vaksin kita udah banyak nih sebenarnya. Ya. Jadi kita meningkatkan vaksinasi dengan berbagai macam cara. Salah satunya hari ini kita berkolaborasi dengan KFC. Mungkin salah satu magnetnya ke masyarakat, terutama anak-anak, mungkin ada bingkisan KFC-nya. Oh begitu ya. Oke. Apa yang mau komandan sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Brau kaitannya dengan program nasional vaksinasi yang sangat gencar dilaksanakan Polres Brau? Baik. Jadi kita mengejar persentase vaksinasi di Brau. Mudah-mudahan secepatnya kita dapat menemui target 100% vaksinasi, di mana ini untuk masyarakat sendiri supaya lebih kebal terhadap COVID-19. Di mana sekarang kita masih menghadapi COVID-19, terutama sekarang varian Omicron sudah mulai naik kembali di wilayah Indonesia. Nah, kaitannya dengan gencarnya kepolisian, hampir tiap hari pantauan kita melakukan vaksinasi, yang mau komandan sampaikan kepada masyarakat gimana? Ya, kita mengimbau masyarakat yang memang belum vaksin, silakan, karena vaksin halal, kita pun melaksanakan tiap hari. Masyarakat yang mau vaksin bisa datang di gerai-gerai vaksin yang dilaksanakan oleh Polres Brau. Oke, terima kasih komandan. Ya. Saat ini kami lihat luar biasa nih, bahkan kasat lantas tadi kami wawancara itu surprise juga dengan banyaknya masyarakat hadir vaksin ketika kerjasama dengan KFC. Pertanyaannya adalah, kenapa KFC nih mau kerjasama sama Polres Brau dalam rangka melaksanakan vaksinasi COVID-19 ini? Oh ya, sebenarnya ini karena kami juga peduli dengan program nasional apa ya, untuk vaksin buat anak, apalagi buat anak-anak, biar kedepannya cepat untuk menghilangkan pandemi ini, Pak. Terus apakah dengan pelaksanaan vaksin COVID dan nanti ketika memang ada pemerintah yang menuntut kepedulian semua pihak, apakah KFC akan selalu hadir, Pak? Pasti, Pak. Gitu ya. Kapanpun bisa diminta bantuan kami akan selalu siap untuk membantu, Pak. Okay. Untuk program nasional vaksin. Apa yang mau KFC sampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan pandemi COVID ini? Dan memang selama pantauan kami, KFC pun memang dalam melakukan bisnisnya selalu patuh dan taat dengan protokol kesehatan. Apa yang mau KFC sampaikan dengan masyarakat? KFC sebagai restoran tetap menjalankan bisnis, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dengan oleh pemerintah, dan menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Mbak, kenapa hari ini datang ke KFC nih? Untuk melakukan vaksinasi anak ya? Iya, betul. Oke. Kenapa tertarik vaksin anaknya saat Polres melakukannya gelar kerjasama dengan KFC? Iya, karena kan kemarin pertama dapat kabar dari sosial media kalau ada vaksin di KFC, menyelenggarakan vaksin buat anak umur 6 sampai 11 tahun.
karena masa pandemi ini sekarang Omikron lebih kita mengharuskan untuk vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun, makanya saya ngikutin anak saya untuk vaksinasi. KFC sebagai tempat pelaksanaan vaksin jadi daya tarik enggak? Bagi iya, kalau buat anak iya, karena ada bingkisannya, ada hadiahnya gitu. Oh, gitu. Iya, karena anaknya kan sebelum kesini pun juga udah dibilangin dulu. Kalau nanti vaksin, disuntik, nanti habis vaksin nanti dapat hadiah gitu. Jadi dianya bukan antusias ke vaksinnya, tapi malah antusias ke hadiahnya. Iya benar. Terima kasih ya. Ibu, kenapa tertarik membawa anaknya vaksin saat dilaksanakan di KFC? Iya, sebenarnya sih dari program-program sebelumnya kan memang saya pengennya anak saya juga divaksin gitu. Karena untuk kemudahan kedepannya ketika mungkin ada urusan-urusan yang memang bersangkutan dengan vaksin ini sendiri, ya itulah yang jadi tujuan utama saya, kenapa saya ingin anak saya juga divaksin. Ini vaksin keberapa anaknya? Ini kebetulan vaksin pertama, Pak. Vaksin pertama. Iya, karena memang kemarin kan lagi cari-cari vaksin untuk anak juga, berhubung kebetulan ada dan dilaksanakan di sini, pas kebetulan daya tarik anak saya juga karena di KFC kan jadi senang. Jadi anaknya senang pada saat dikasih tahu mau vaksin. Iya, sangat-sangat senang sekali sih, Pak. Apa yang buat dia senang? Iya, mungkin salah satunya karena ada imbalan yang KFC-nya tadi, iya kan? Selain itu juga ya mungkin untuk apa namanya? Tujuan kami ke depan lah intinya. Kalau misalnya kami berurusan entah itu nantinya keluar kota atau apa gitu kan. Terus dapat informasi kalau pelaksanaan vaksin akan dilaksanakan di KFC dari mana? Kemarin lewat media sosial aja sih, Pak. Media sosial. Iya. Berita ya. Di Facebook kebetulan. Iya, berita di Facebook. Ya? Iya, berita di Facebook. Makasih, Bu ya. Oke, sama. Bu, ini kami lihat Ibu bawa anak Ibu ke sini untuk dilakukan vaksinasi di pelaksanaan KFC. Kenapa tertarik bawa anak vaksin ke sini? Iya, agar terhindar dari penyakit-penyakit ini, no, Pak. Oh, gitu. Terus taunya ada acara vaksin di KFC dari mana? Dari dinas. Iya, dari IG. Dari mana? Dari IG. Dari IG. Iya. Terus pelaksanaan vaksin di KFC jadi daya tarik enggak? Ya, daya tariknya ya itu dapat ini door prize yang KFC itu. Oh, begitu. Anaknya ketika dikasih tahu mau vaksin ke sini dapat door prize, gimana tanggapan anaknya? Ya senang aja, bilangnya asik kita ke KFC. Oh, begitu. Media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya.